Pertemuan Cici dan Son Goku bermula ketika dia mencari Dragon Ball. Awalnya, dia harus mencari Master Roshi dan meminjamkan kipas baso ajaib. Dalam perjalanan, teman Goku yang bernama Yamcha bertemu gadis cilik yang berhasil membunuh dinosaurus. Namun Yamcha malah memukul si gadis sampai pingsan. Dari sinilah Goku kemudian bertemu Cici untuk pertama kalinya. Keduanya tampak sangat mesra saat pertama kali bertemu. Cici juga ikut menaiki awan kinton karena hatinya yang suci. Disinilah Cici mengalami cinta pada pandangan pertama. Tanpa basa-basi, Cici langsung meminta Goku untuk menikah dengannya suatu hari nanti. Goku pun menyetujui bukan karena cinta, tapi karena dipikir menikah itu adalah makanan menurut Goku. Keduanya kemudian berpisah dan tak bertemu lagi dalam waktu yang cukup lama. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, Goku dan Cici akhirnya bertemu lagi dalam turnamen Tenkaichi Budokai. Goku berhasil menang turnamen dengan mengalahkan Piccolo. Usai turnamen, Cici datang dan menagih janji Goku untuk menikahinya saat bertemu kembali. Keduanya pun menikah dan memiliki dua anak yakni Son Gohan dan Son Goten. Sayangnya, Cici harus merasakan yang namanya menunggu karena Goku hampir tak pernah pulang ke rumah. Pasalnya, dia harus menjalankan sejumlah misi untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Meski begitu, mereka tetap romantis ya. Belum lagi kisah cinta mereka yang begitu lucu sekaligus bikin kita baper. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.